alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-47. Beliau berkata, "La tatrukiz zikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi." Janganlah engkau tinggalkan zikir karena ketidakhadiran hatimu dalam zikir kepadanya. "Li'anna ghaflataka 'an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi." Karena kelalaianmu dari zikir kepadanya adalah lebih bahaya dari ketidakhadiran hatimu dalam zikir kepadanya. Fa'asa an yarfa'aka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dhikrin ma'a wujudi yaqdhah. Maka semoga Allah meninggikan derajatmu dari zikir dengan hati yang lengah kepada zikir dengan penuh kesadaran. Wa min dhikrin ma'a wujudi yaqdhah ila dhikrin ma'a wujudi hudur. Dan dari zikir dengan penuh kesadaran kepada zikir dengan penuh kehuduran. Wa min dhikrin ma'a wujudi hudurin ila dhikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Dan dari zikir dengan penuh kehuduran menuju zikir yang tiada lain ia ingat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hikmah kali ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari mengajak kita untuk senantiasa berzikir pada keadaan apapun, pada keadaan hati apapun, pada kapanpun atau dimanapun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat Islam adalah sebagian besar ada pada waktunya, yaitu ditentukan pada waktu tertentu. Seperti halnya sholat, kita mengetahui waktu sholat 5 waktu itu kapan saja, ataupun puasa wajib, misalkan bulan Ramadan, atau misalkan haji, dan juga yang lain, atau membayar zakat. Akan tetapi salah satu ibadah di dalam agama Islam yang tidak ditentukan waktunya adalah merupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dhikran kathira, yaitu zikir yang sangat banyak. Tidak disebutkan apakah 33 kali atau 10 kali setelah sholat misalkan. Nah, ini adalah merupakan dalil bahwasanya kita di dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebanyak-banyaknya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Udhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Pada ayat ini juga tidak ditentukan kapan waktunya. Maka ini adalah merupakan alal umum, yaitu secara umum, kapanpun. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki beberapa tingkatan. Terkadang
orang itu hanya zikir dengan lisannya saja, akan tetapi hatinya kosong. Seperti mungkin kebanyakan dari kita, ketika kita sholat, meskipun Allahu Akbar, sudah mengatakan, sudah bersaksi bahwasanya Allah itu adalah yang paling besar, dalam hati kita mungkin ada sebagian yang memikirkan bagaimana nasib pekerjaannya, bagaimana rizki hari esoknya, apa yang akan ia lakukan setelah sholat nanti. Padahal dia di dalam sholat dan sudah mengakui Allahu Akbar. Artinya ketika dalam sholat, ketika mengatakan Allahu Akbar, haruslah Allah itu adalah merupakan yang paling besar daripada segala sesuatu. Akan tetapi tidak. Sebagian dari kita ada yang ketika sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya lisannya saja, tapi belum sampai kepada hatinya. Akan tetapi ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikiran saya zikir seperti ini tidak sampai kepada hati, apa faedahnya? Akan tetapi nasihat dari Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah di dalam hikamnya pada kesempatan kali ini yaitu apa? Berzikir pada setiap keadaan, meskipun belum sampai kepada hati ini. Fa'asa an yarfa'aka min dhikrin ma'a wujudi ghaflah ila dhikrin ma'a wujudi yaqdhah. Semoga Allah suatu saat akan meninggikan derajatmu dari zikir dengan kelalaian tanpa disertai dengan zikir hati kepada zikir dengan penuh yaqdhah, yaitu kesadaran. Dari zikir dengan yaqdhah kepada zikir dengan penuh kehuduran. Dari zikir dengan penuh kehuduran kepada zikir di mana zikir tersebut tidaklah menyebut, tidaklah mengingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini adalah bukan merupakan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang salik, kita sebagai seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berijtihad sebisa mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Tak henti-hentinya seorang hamba itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dengan sesuatu yang sunnah, hatta uhibba, sehingga saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Sehingga tatkala saya sudah cinta kepadanya, maka matanya adalah merupakan mata Allah. Artinya bagaimana? Yaitu melihat dengan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa rijaluhu allati yamshi biha. Dan juga kaki yang senantiasa melangkah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanahu allazi yantiqu bih. Dan juga lisan yang senantiasa mengucapkan terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus zikir itu dengan lisan, akan tetapi kalau memang tidak mungkin zikir dengan menggunakan lisan, misalkan kita masyhul atau bersibukkan diri dengan sesuatu, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kenapa? Di dalam zikir itu adalah tuma'ninah, yaitu ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa radban bidzikrillah, senantiasa melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dicintainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.